ولما تمت لها الكمالات الباهرة وتوطنت الرتبة السامية العلية الفاخرة وامتدت أنوارها وآياتها المتكاثرة توفيت رضي الله عنها في اليوم الحادي عشر من رمضان قبل هجرة سيد ولد أدنان بثلاث سنين على الأصح من الأقاويل وقيل بأربع وقيل بسبع على ما قيل. ولما تمت dan manakala sempurna laha bagi Sayyidah Khadijah. Jadi kita bicara tentang wafatuha, wafatnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Wafatuha, wafatnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Walamma tammat manakala telah sempurna laha bagi Sayyidah Khadijah Al-Kubra al-kamalatul bahirah, kesempurnaan yang mengagumkan, yang mencengangkan. Wa tawattanat, dan bertempat Sayyidah Khadijah Al-Kubra ar-rutbata, akan martabat as-samiyata, yang tinggi, al-aliyata, yang menjulang, al-fakhirata, yang mengagumkan, yang membanggakan, tinggi, menjulang, membanggakan pula, membanggakan bagi keluarga-keluarga sidin, bagi kita kaum muslimin aja. Wamtaddat anwaruha, dan memancar cahaya-cahayanya. Wa ayatuhal mutakatsirah, tanda-tandanya yang banyak, tanda-tanda kemuliaan sidin yang begitu banyak, karamat-karamat sidin yang begitu banyak. Tuwfiyat, diwafatkan Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha bil yaumil hadi asyara, pada hari yang ke-11 min Ramadhana, dari bulan Ramadhan. Jadi sidin meninggal hari yang ke-11 dari bulan Ramadhan. Artinya kurang ma'amalakan manakib Khadijah itu ma'amalak, ma'incar tanggal 11 dari bulan Hijriah. Qabla hijrati sayyidi waladi Adnan, sebelum hijrah pemimpin anak keturunan Adnan, ya Rasulullah, bithalathi sinina, dengan 3 tahun, alal asahi, atas sepaling sahih, minal aqawil, daripada pendapat-pendapat. 3 tahun sebelum Nabi hijrah, Sayyidah Khadijah diwafatkan. Waqila, dikatakan orang, biarba'in, 4 tahun. Waqila, dikatakan orang, bisab'in, 7 tahun. Ala maqila, atas apa yang telah dikatakan itu. Jadi banyak pendapat-pendapat. Cuma yang paling sahih 3 tahun sebelum Nabi hijrah wafat Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Walam yusalli alaiha, dan tidak menyembahyangkan alaiha, atas Khadijah alaihi salatu wassalam, oleh baginda Nabi. Li'annaha, karena bahwasanya, li'annaha, karena bahwasanya, lam tusra'is salatu alal mayyit, tidak disyariatkan sembahyang atas orang mati, bidzalikal 'am, pada itu tahun. Pada itu tahun belum lagi ada syariat sembahyang kipayah. Jangankan sembahyang kipayah, sembahyang 5 waktu saja belum ada lagi.
Nah, tapi nang lebih hebat daripada sembah, walaupun Nabi kada menyembahyangkan karena memang belum ada syariatnya, ini paling hebat nah. Wa nazalan nabiyyu, turun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qabriha, pada kuburnya. Ini mun bini-bini Nabi lain kada ada, amun Khadijah ini Nabi seorang nang turun ke kubur Khadijah. Wasawwa, dan meratakan Nabi alaiha atas Khadijah at-turaba, tanah. Wa ahsana, dan membaguskan Nabi nuzulaha, akan tempatnya Khadijah. Nabi seorang nang merapiakan, nang meandak Khadijah ke dalam liang lahat. Wahia, bermula dia, dia itu keadaan di mana Nabi nang turun ke kubur. Fadilatun laha, keutamaan bagi Khadijah. Duna ghairiha, tidak selain Khadijah. Duna ghairiha, tidak selain Khadijah. Min ummahatil mu'minin, daripada ibu-ibu orang beriman. Bini-bini Nabi nang lain kadada nang kaya Khadijah ni. Radhiyallahu ta'ala anhunna ajma'in, maridai Allah anhunna, daripada mereka ummahatil mu'minin, kembali damirnya, anhunna, daripada mereka, mereka ummahatil mu'minin, ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Wa kana laha minal umri, adalah bagi Khadijah minal umri, daripada umur, khamsun wasittun 65 tahun. Wa dufinat bi maqbaratil ma'lati al ma'rufati bil hajun, wa dufinat dipatak, dikuburkan, dimakamkan Khadijah bi maqbaratil ma'lati, di kuburan Ma'la al ma'rufati, yang terkenal. Jadi Ma'la siapa kada tahu, di Ma'la, kuburan Ma'la ma'rufah, dikenal orang. Di mana andaknya Ma'la tu? Bil Hajun, di daerah yang namanya Hajun. Aku mulai mesti haram ke Ma'la tu berjalan aja, berjalan jauh. Anak merasai umrah pertama ada desawat ziarah ke Ma'la nih. Jadi umrah tadi berjalan aja jauh soalnya. Buliknya alhamdulillah betaksi. Mudahan buah nikam kasana. Nah, barakat tamat membaca kitab busyarani, mudahan tak kasanaan nama. Ada aja ikam rezekinya enak. Mana bujur-bujur. Ada seorang berduit kena. Mintuha berduit. Tapi ini orang berduit. Ada santri anu santri. Imbah kawin, abahnya orang sakit, penurihan aja, orang gunungnya. Ada artinya ngalihai, ada orang berduit tuh. Begitu imbah kawin, sebulan aja imbah kawin, dibawa mintuhannya umrah. Kalau ibu nikam benar jadi ibu nikam kayak apa kah jiwa kena. Ya macam-macam, bila Tuhan hendak menarik gitu. Amalkan manakib Khadijah al-Kubra. Insyaallah katutuhukan membaca. Ini kamu sudah ijazah tamat kan, ijazah kan nenek. Jadi insyaallah amalkan aja. Bila ikam kada kawa beurang, lawan keluarga ikam aja. Bila ikam sudah tamat di sini, ikam ampe di sini, misalnya keluar pada di sini, melakan manakib Khadijah nih. Ada kau banyak sedikit, baca seorang kitabnya nah, baca. Betul tahlili Khadijah nu, tahlili hadiahkan pahalanya segan Khadijah al-Kubra. Apalagi mun kam besai syair, ya Allah zal minnah. Nah, itu syair. Atau syair nang
Ya wahibal afaya, yaghfir lana al-khataya, bi ashrafil baraya, wa ummina Khadijah. Banyak. Atau natawassal bil hubaba wal batulil mustathaba bin nabi thumma sahaba. Apalagi fa'asa da'wah mujabah. Ya Allah, natawassal bil hubaba, kami bertawassul dan hubabah. Siapa hubabah itu? Ya Sayyidah Khadijah. Wal natawassal bil hubaba wal batulil mustathaba. Siapa ni tak? Fatimah al batul. Wan nabi thumma sahaba, dan dengan nabi dan sahabat. Fa'asa da'wah mujabah, maka pastilah doa itu mustajab, dikabulkan. Kenapa hendak? Hendak umrah, hendak ke Makkah, insyaAllah. Bil hajjun, di tempat, di daerah yang namanya hajjun. Hajjun itu ngaran daerah, ngaran tempat. Dibungin ya, ya Allah. Misalnya. Wahada ini wa in kana qad sabata bi tariqil ahad illa annahu ishtahara kullal ishtihar baina kafatil ibad. Ini wa in kana, sekalipun adalah ini penjelasan bahwa makam Khadijah itu di Ma'la, di tempat namanya Hajun. Qad sabata, sungguh tetap, bi tariqil ahad, dengan jalan hadis nanam, hadis martabatnya ahad. Ahad itu ayatnya seikungannya nama riwayatakan. Nah itu ahad itu martabat hadis, martabat hadis. Walaupun kada mutawatir, tapi ahadnya, ahad riwayat itu seikungannya nama riwayatakan, nama mengatakan Khadijah itu dikuburkan di Ma'la. Tapi nah annahu, bahwasanya keterangan bahwa Sayyidah Khadijah kubra itu kuburnya di Hajun, di Ma'la, ishtahara, telah masyhur, telah masyhur, kullal ishtihar, akan sebenar-benar masyhur, bainaka fatil ibad, antara sekalian hamba-hamba. Walaupun artinya kita kada sejaman lawan Nabi, di mana aja tahu kuburan Khadijah itu di Ma'la, di Hajun. Nah itu ada hadisnya, walaupun hadis itu martabatnya ahad, martabatnya itu seseoranganannya nama Tuhan kada banyak. Tapi ini masyhur. Lalu di zaman Raja Turgi apa nang artinya nang dihancur dibangun kubah. Walaupun zaman Nabi, zaman sahabat kada kubah lagi. Tapi zaman raja itu nang dikubahi, tapi wah ini hancur mang kubahnya pulang, hancur kubahnya. Oleh siapa mah hancur? Oleh Wahabi. Jadi tapi alhamdulillah Allah menumbuhkan pohon. Jadi Ma'la tuh sebenarnya kuburan Makkah tuh rata, atau artinya kan kada benisan, batu beendak aja tuh bila kita kada tahu ada tabinando, mana kuburan Syekh Yasin, mana kuburan Syed Amin Qutbi, mana kuburan Syed Muhammad Maliki, itu kuburan wali-wali banyak situ. Tapi amun kita kada tahu petanya, kita kada cegaran mengenali ini kuburan siapa-siapa, karena batu beendak warna. Batu beendak. Di Makkah itu iwan Wahabi ninya, apalagi pak ubah mandek ini san bangaran aja ada maunya, batu bandak. Nah Khadijah itu juga, tapi Allah hendak manuakan ada pohon nang tumbuh di makamnya Khadijah nih tuh, dan pohon itu hijau subur,
kada mati di saat nang lain-lain tu kada ada pohon nang menaungi, kada ada pohon nang sebagai tanda tu pohon ada mau mati pohonnya, ada pohon. Nah, jadi itu aminan duit. Tapi di kandangnya pulang Wahabi pulang juga. Jadi kita kada kau menghadap juga. Nah, jadi pohon itu hijau kada mati di saat nang gersang tanah di Saudi ini tu gersang tuh pasir tumbuh pohon hijau. Kayak di Indonesia ini pohonnya nak labet rimbun. Nah, jadi berapa anak mudah hendak ditabang kada kawa. Hendak ditabang pohon tu kada kawa, hendak dihilangkan oleh Wahabi kada kawa. Nah, jadi kayak pohon ini pulang oleh Wahabi itu oleh beban pemerintahnya tu. Saya kira jangan sirik, jangan orang jangan ziarahan ke sana karena bisa menyembah jinnya. Karena orang meminta-minta ke kuburan sana. Lalu apa? Di kandang buahnya pulang, di kandang. Jadi kita kada kawa untuk ziarah ke kubur Hadijah tu nang beparak, nang berhadapan, nang bersalamullah ya sadah kada kawa. Jadi kita di balik kandang tu bang, di kandang jauh pulang kandangnya. Jadi kubur Hadijah itu di bawah. Nah, jadi di kandang buahnya, kandang tu kada berhadapan, kada jauh jaraknya pulang. Ada bapak jauh nang kaya apa aja. Tetap aja kita sampai, jangankan nang itu, nang mulai bungin gin kita menghadiahi Khadijah sampai aja, ya kalau mulai bungin gin. Kemudian doa, nah para kita tamat ya, jadi Quran tamat, kitab ditamat. Quran tamat, kitab tamat. Babini belum lagi, belum tamat bang. Sekolah belum tamat, jadi belum boleh babini lagi. Ayo, nampak sudah tamat, ayo ha. Sudah tamat pula undangan ipol ya kawin. Nah, amun ipol sudah kelas 5 pula. Ya setahun lagi pula. Nah, tamat nakasnya. Tapi amun ada undangan patahan kawin jahnan itu. Atau paujan ya kawinnya ya Pak. Belum lagi, belum. Sekolah dah lah. Aina nyaman aja. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا فهما وعلما وعملا وهدى وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه الحمد لله رب العالمين